Bismillahirrahmanirrahim. Walamma manallahu sallallahu alaihi salam lan semangsa sane sopo sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Minat tuki saking gawe sedekah Adalah musyrikin ngatasi wong-wong musyrik. Lius limo terapun yen dapoto Islam sopo musyrikin. Nazala mongko temurun apa laisa aneka hudahum ayat laisa aneka laisa alaika hudahu laisa ora ono alaika iku tetep ing apa hudahu nutu hakik nas Aina nasi tekesi menungso ila tuhul maring manjing fil islam ing dalem islam inama alaika angin pamasine iku tetep ing al tawi nekake dawuh saking allah Walakin Allah lan tetapi Gusti Allah iku yati nutuhake sapa Allah man ing yasya uka kang ngersake sapa Allah hidayah tahu ing paring pitutuh sapa Allah iman. Ilatuhuri maling manjing fi dalam Islam. Wa ma lan apa wae tung fiku nang kang padha nginfake sira kabeh. Bayani min khairun saking kabugasan Malin tegese bondo. Walen kusik mengko iku tetep kaduwe pirapira awake kabeh. Lan atawa babau krono setunikan jarane matung fiku nikula tetep angfus. Wa madung naura ora bodongin faka kisiro kapeh ilab diwa awaj angin krono nubrih ridhoni Allah. Ay thawabi tegesi ganjarani Allah. La ghoirihi ora liani thawabi. Bayani mina orang di dunia sangking pira-pira benda dunia. Khobar yang tawi lafad wa madung fikun iku kalam khobar. Bimakna nahi kelawan tetap nganggu maknani nahi. Wa ma la neng opo uay, tong fiku nakan ngin fakake siro kape, bayani min hoi saking kebagusan. Yuwa fa mongko ticukupi opo ma ilayku ma deng siro kape. Jajau tegesi wa lesim ma. Wa antem halau tawis siro dalam muna ora dan ani oyo siro kape. Tungkos una tegesi ora dan kurangi siro kape min u saking ma. Syai aneng swici-wici. Wal jumlah utawi jumlah luru iku tak kito nawa ulama ring jumlah kang gabetan. Lil fuqara iku tetep wong-wong fakir. Khabaru mubtada'in utawi lafadzil fuqara iku dadi khabari mubtada'. Makhzufin buang. Aisy sadaqo tegese lafadz as-sadaqah. Alladzina bin akai husyuru um kang krek sep aladzina dalem tejalani Allah. Ay habasu tegesi ngeker sop Allah dina Angfasahum ing pira awak diwini Allah Alal jihad ing atas jihad Nah jalan temurun apa iki ayat Fi ahli sufati yang dalam ahli sufah wahumutawi ahli sufah iku warba umiatin patang atus Mina, Minal muhajirin akan tetap sangking sahabat muhajirin Urus itu ti setia sepa ahli sufah di ta'alumil qur'ani ngaji ngajial Quran. Wal khuru cilan metu mangasaro yang dalam sertani pira-pira prajurit. Layas doa diunguna hali oraku Durban yang relungan. Safaron tikesi Fil arti yang dalam Litijaruti krono dagang. Wal maasilan pangupo jiwa. Di syugulihim krono ketunggulah aladina anu sangking relungan. Bilijihati kelawan perang. Ya sabu male nyono ing aladina sapa al jahilu wong kang bodho bi halihim sebab tingkai aladina agnia ing wong kang sugih-sugih minat ta'afufi karena oleh ngrekso ay li ta'afufihim tegese karena oleh ngrekso aladina ani suali anduh sangking jejalu Batarkihilan tinggal jejalu Ta'arifu meroh siro ing aladina, tegesi ahlu sufah ya mukhotobuhi wengkang di tuturi bisi mahum kelawan tetanggeri Allah dina alamatih itu kesih tetanggeri Allah dina bayani menatawat doanya saking anda pasor wa asaril jahdi lan labete kemlaratan layas aluna orang jaluk sepal ladina dina anda menungso saya aning swici wici fayul kefuna mongko pada anda seksa pal dina ilhafan kelawan desek temenan Aila soal atau kese orang ikumau jejalu ikut ketua Allah dina aslan beber pisan. Walaya kau mongko ora tumi bu minum saking Allah dina apa ilhafu desak. Bawa utawi ilhafiku ilhafu desak. Wama lan ing apa bay tung fikuna kang belanja ke cerakape bayani min kahirin saking kebagusan. Fa inallah Allah bihi kelawan maiku alimun dan kang utara ini, kamu jazin mongko utawi Allah ikut dan kang malas alaih ngatasima. Allah dina utai wong agah yung fikun akang padu ngin fakresa Allah dina. Amwalahum ing punabiro bondone Allah dina. Bila ilang dalam mengiwanahir lan raino siaran kelawan samarwa alaniyatan lan secara ngedeng. Falahum bangga ikut tetap ketua Allah Tina acur humu tawi kanjaran Allah Tina indah robi mengdalam mengarsani pangeran Allah Tina. Walau kafun dan orang no beti ku mau cut yang lebih mengatasi Allah Tina. Walau hum dan orang no tawi Allah Tina ikut wihasian nuna bodoh susah sepan Allah Tina. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma mana sallallahu <tuh> alaihi wasalam minat tashadduqina almusyrikin liyusdimu najala alaisa alayka huda. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam melarang kaum muslimin untuk memberikan sedekah kepada orang-orang musyrik dengan tujuan agar mereka masuk Islam, maka turunlah ayat laisa alayka huda. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW pernah memberikan instruksi kepada para sahabat agar kalau bersedekah itu hanya diberikan kepada kaum muslimin saja. Dengan demikian jika nanti ada orang kafir yang menginginkan bagian dari sedekah itu, maka mau tidak mau mereka harus masuk Islam dulu. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki umat muslim melakukan hal yang semacam itu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Laisa alaika hudahum. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Aina syilatu islam. Maksudnya bukan kewajibanmu menjadikan manusia masuk Islam. Inna ma'alikal balau. Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan saja. Walakin Allah yahti mayasha hidayah tawilatu khulifih. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maksudnya Allah lah yang menentukan siapa yang akan mendapatkan petunjuk untuk masuk Islam. Wa khairin Dan apa saja harta yang kamu infakkan maka buat dirimu sendiri. sawabahu Karena pahalanya untuk kamu. Wa dan tidaklah kamu menginfakkan sesuatu melainkan karena mengharapkan wajah Allah min Maksudnya mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena yang lain dari kepentingan-kepentingan duniawi. Khabarun bi ma'na Kalimat ini adalah kalimat berita, tetapi maksudnya adalah larangan. Jadi makna yang dikendaki adalah janganlah kamu menginfakkan sesuatu melainkan karena mengharapkan keriduan Allah dan apa saja harta yang kamu nafkahkan atau yang kamu infakkan niscaya akan dicukupkan kepadamu pahalanya dan kamu tidak akan dirugikan artinya jumlahnya tidak akan dikurangi sedikit pun kedua kalimat belakang memperkuat kalimat yang pertama Maksudnya kalimat yang pertama adalah kalimat yang matung fiku namin khairin fali ang fusikum. saya yang dirumati Allah kesimpulannya dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar umat Islam tidak pilih-pilih dalam bersedekah. Memberikan sedekah kepada sesama Muslim memang lebih utama. Namun jika memang ada orang kafir yang meminta, maka hendaknya diberikan meskipun dia kafir. Namun demikian sedekah yang boleh diberikan kepada orang kafir ini hanyalah sedekah sunnah. Sedangkan sedekah yang wajib, yakni zakat, hanya boleh diberikan kepada kaum muslimin. Hal ini sudah merupakan ijma para ulama dengan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dari riwayat Ibn Abbas yang berbunyi Umir tu'an min al fi fuqaraikum aku diperintahkan untuk mengambil sedekah dari orang-orang kaya di antara kalian dan memberikannya kepada orang-orang fakir di antara kalian. Jadi zakat itu dari kaum muslimin untuk kaum muslimin juga. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kembali mengabarkan bahwa sebenarnya harta yang kita infakkan manfaatnya akan kembali pada diri kita sendiri. Jika kita betul-betul berinfak dengan ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kelapangan rezeki di dunia dan akan memberikan pahala yang berlipat ganda di akhirat tanpa dikurangi sedikit pun. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam ayat ini kita kembali diingatkan betapa berinfak di jalan Allah adalah sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan bagi kita semua. Untuk itu, marilah kita sisihkan sedikit rizki yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita infakkan di jalan Allah. lil fuqara'i bagi orang-orang fakir khabaru mubtada'in maqdufin ay sadaqah lafadzil fuqara' menjadi khabar dari mubtada' yang dibuang yang diperkirakan berbunyi as sehingga mananya sedekah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang fakir alladzina yusiru fi sabilillah yakni orang-orang fakir yang mereka terikat di jalan Allah ayah ang pusau maksudnya orang-orang yang menjadi fakir karena mereka menyediakan diri mereka untuk berjihad nah jelas fi ahli sufah ayat ini turun berkenaan dengan ahli sufah atau para ahli sufi di zaman nabi wahum arbaum muhajirin jumlah mereka sebanyak 400 orang dari kalangan kaum muhajirin Ursidu li ta'alumil Qur'an Mereka mengikat diri mereka di syufah untuk menekuni Al-Quran Untuk belajar Al-Quran Wal khuruji ma'asaraya Dan mereka keluar bersama rumpungan pasukan jihad Laya sabdi'una durban safaron fil ardi Litijaruti wal ma'asyi li syugli manahu bil jihad Mereka tidak dapat melakukan perjalanan di muka bumi untuk berdagang dan mencari penghidupan karena kesibukan mereka dalam berjihad itu. Yahsabuhumul jahil aminat Orang-orang yang tidak tahu dengan keadaan mereka menyangka mereka kaya raya karena mereka memelihara diri. Ail taafufihi wa Maksudnya mereka memelihara diri dari meminta-minta dan tidak hendak menadahkan tangan mereka. ya Kamu bisa mengenali mereka hai para pendengar dengan tanda-tanda mereka. Alamati menatawat bu'iwa adharil Artinya kalian bisa mengenali mereka dengan melihat ciri-ciri mereka. Misalnya sifat tawaduk atau sifat rendah hati. Dan tampaknya bekas-bekas kemiskinan la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tak hendak meminta kepada orang-orang sesuatu dengan mendesak. Ayla su'ala aslan fala yaqum ilhafun wa huwa ilhaf. Wa huwa al-ilhaf. Artinya pada dasarnya mereka tidak akan meminta hingga tidak mungkin pula mereka akan mendesak. Wa ma khairin fa Allah bi'alim fa mujazin 'alaihi dan apa saja harta yang baik yang kalian infakkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan akan memberikan balasannya pemberian dari mata Allah kesimpulannya ayat ini turun berkenaan dengan ahlu syufah sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa ahlu Sufah adalah orang yang tinggal di serabi masjid nabawi mereka adalah orang-orang yang mencurahkan hidupnya hanya untuk agama mereka mayoritas adalah orang-orang yang memang ingin nyantri kepada Rasulullah SAW, hingga mereka menyibukkan diri dengan belajar Al-Quran, beribadah, dan ikut serta dalam ekspedisi jihad, sehingga mereka tidak ada waktu untuk bekerja. Maka, dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada umat Muslim supaya memperhatikan mereka. Mereka adalah orang yang tidak akan pernah mengeluh dalam kondisi apapun, mereka tidak akan pernah meminta orang lain, walaupun mereka kesusahan. Sehingga secara kasat mata mereka selalu terlihat bahagia, padahal kondisi mereka sebenarnya sangat memprihatinkan. Mereka itu dalam penuh kekurangan, tak jarang mereka tidak makan apa-apa seharian penuh. Bahkan Abu Hurairah, radialuan yang termasuk golongan Al-Isufah, pernah pingsan karena kelaparan. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini agar umat Islam lebih peka hingga memberikan perhatian khusus kepada kondisi mereka. Pemirsa yang dihormat Allah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran agar kita lebih perhatian pada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk agama. Tak jarang kita dapati guru-guru ngaji hidupnya penuh kekurangan. Hanya karena mereka tidak pernah mengeluh, bukan berarti hidup mereka berkecukupan. Kita harus lebih pekat tentang hal ini. Bahkan sering kita dapati para santri yang baru lulus dari pondok pesantren, mereka dihadapkan pada dilema. Jika mereka giat mengajar, hidup mereka tidak terurus, banyak kebutuhan tidak terpenuhi karena kurangnya kesejahteraan bagi mereka. Namun jika mereka bekerja, maka waktunya akan habis untuk bekerja, dan mereka merasa berdosa karena tidak menyebarkan ilmu yang diterima pada mereka. Demikianlah dilema yang sering dirasakan oleh para santri yang baru lulus dari pondok pesantren terutama mereka yang bukan anak kiai, yang mungkin cuma anak petani kampung biasa. Demikianlah pemirsa, kita sebagai umat Muslim dituntut untuk lebih peka terhadap mereka. Ya, mudah-mudahan saja nanti ada orang Muslim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat menjadi pemimpin negeri ini yang mau memperhatikan kesejahteraan orang-orang hidupnya didedikasikan untuk menyebarkan ilmu dan syiar Islam. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Alladzina yungfikuna amwalahum billayli wa nahari sirran wa alaniyah Falahum ajurum inda rabihim wa la khufuna alihim wa la Orang-orang yang menginfakkan harta mereka Baik malam maupun siang Baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan Maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka Tak ada kekhawatiran terhadap mereka Dan tidak pula mereka bersedih hati dalam ayat ini kata al-lail waktu malam didahulukan atas kata nahar yakni waktu siang dan kata asir secara sembunyi-sembunyi didahulukan atas kata al-alaniyah secara terang-terangan hal ini mengandungi syarat bahwa lebih utamanya bersedekah secara sembunyi-sembunyi daripada sedekah secara terang-terangan sebagaimana keterangan yang telah lalu ya pemirsa sekian tafsir saya lain kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua fitni wa dunya wal akhirah janganlah nawa ya kum alladziina yasuang lahum rabbihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khosatan fitni wa dunya wal akhirah amin 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 sekian segala salah dan hilaf wa maaf yang sebesar-besarnya insyaallah kita akan berjumpa pada kajian berikutnya wallahu alam